Kita bakalan pakai balon yang nanti kita bakalan tiup terus nggak boleh diikat ya teman-teman. Nah guys, aku udah tiup terus dia dipegang bagian atasnya ya, jangan diinget-inget. Terus anginnya itu dikeluarin pelan-pelan. Lihat ya apa yang bakalan terjadi ya. Guys, sebenarnya aku pengen bikin kaos kaki. Kak. Dia nggak bisa nih kak, kenapa ya? Kan ini kak. Rasanya ini. Oh iya lupa. Jangan lupa. Sorry guys. Aku lupa pakai ininya. Pantesan tadi nggak bisa. Kakak kenapa nggak ngingetin aku dari awal sih? Kan itu dari di pertengahan kakak baru ingetin. Bisa nih. Jadi guys. Wow. Eits, tunggu dulu Denai. Teman-teman mau enggak menangin salah satu dari handphone keren ini biar bisa saman sama aku? Tenang aja guys, buat yang belum menangin giveaway dari aku masih banyak banget hadiah yang keren dan gokil yang bisa teman-teman dapatkan secara gratis dari giveaway aku. Makanya ikutan giveaway aku sekarang juga ya guys. Come on, take your phone and follow all of these rules. Tonton video ini dulu ya guys. Aku udah subscribe channelnya Naisa Aziza, channel official Alina Azia. Aku share ke semua grup-grup kayak grup WA, terus grup IG juga. Dan nyalain notification-nya yang al ya guys. Semoga kalian beruntung ya. Gampang banget kan guys? Tunggu apa lagi? Ayo udah naik, kita sekarang juga beli gue aku. Kak. Kan ceritanya magic. Kakak ini bocorin aja. Katanya mau live, hey. Iya, oke. Malah hide and seek. Lagi pengen main hide and seek. Buat yang setuju aku bikin hide and seek part 3, komen di bawah ya. Jadi guys, aku pengen bikin live hacks yang super duper keren. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, aku wajibin banget sebelum nonton, subscribe dulu please di bawah sini. Dan di samping tombol subscribe itu ada tombol yang bentuknya kayak bell gitu guys. Tinggal diklik juga biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. So, are you guys ready to this life hacks? Bentar. Sekali lagi, aku mau pastiin. Udah subscribe belum tuh? Coba lihat ke bawah. Masih merah gak? Kalau masih merah berarti belum subscribe. Dia harus jadi warna abu-abu. Udah abu-abu? Dah, good job. Jadi guys, aku bakalan selalu temenin Danai semua biar enggak bosen dengan video-video seru yang bakalan aku upload setiap harinya. Makanya jangan sampai ketinggalan ya guys. Subscribe sama ke hashtagnya sama saya di rumah aja. So, are you guys ready? Ready? Come on, let's check this first life hack. Pakai Coca-Cola. Tentereng. Katanya guys, kalau Coca-Cola ini di shake, dia enggak bakalan jadi batu es. Pokoknya nanti kita lihat bareng-bareng ya. Kita shake dulu ya, guys. Ini shake-nya harus benar-benar sampai dia banyak foam-nya gitu di atasnya, guys. Nih, guys. Dia mulai ada kayak bubbles-bubblesnya di bagian atas. Teman-teman bisa lihat ya, aku taruh referensi dari video yang aku lihat itu di sini ya, guys. Oke. Kita cek sedikit lagi, guys. Terus kita masukin kulkas ya. Kita tunggu sampai 2 jam pas udah dimasukin kulkas. Dan ini kayaknya. Yuk. Aku masukin kulkas dulu ya, guys. Guys, after waiting. Yuk, guys. Bener dong. Bentar guys, ini udah aku tinggalin beberapa jam atau berapa menit ya tadi aku lupa. Pokoknya udah lumayan lama teman-teman kita tinggalin di dalam kulkas. And it was not turning into ice. Biasanya kan kalau misalnya air biasa kan, dia jadi es kan. Ah, bohong. Tapi kalau ini enggak loh, keren. Memang benar ternyata teman-teman, Coca-Cola kalau misalnya kita shake, dia nggak bakalan jadi es batu teman-teman. Wow, give applause to Coca-Cola. Menurut teman-teman gimana? Komen di bawah. Kita lanjut ke eksperimen selanjutnya. Move on, come on.
Jadi caranya gampang banget teman-teman, pokoknya harus perhatiin, gak boleh di skip-skip ya guys buat yang pengen bikin ini, karena simple banget, bahannya cuma dua. Perlu susu dan Oreo. I wanna use 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita langsung hancurin sampai dia kayak gini. Jadi sekarang kita tinggal tambahin susunya ya teman-teman. Habis ini kalau misalnya udah, kita masukin ke oven atau microwave. Kita masukin sekitar 5 menit, terus kita tunggu guys. Sampai dia jadi kayak gini guys. Sekarang kita harus masukin ke dalam microwave. For like around 1 until 5 minutes. 2000 years later. Oh my god. Look. Menurut aku sih ini oke. Lumayan ya, ini worth it ya. Worth it. Makanya ikutin live fast aku karena banyak lagi yang keren habis ini. Check it out. Let's go next. Guys, next life hacks kita bakalan pakai ini. Oh my god. I'm sorry guys, I need to blow it again. Kita bakalan pakai balon yang nanti kita bakalan tiup terus nggak boleh diikat ya teman-teman. Nah guys, aku udah tiup terus dia dipegang bagian atasnya ya, jangan diinget. Lihat ya apa yang bakalan terjadi ya. Guys, sebenarnya aku pengen bikin kaos kaki, tapi kok jadi kayak gini. Bruh. Sekali lagi ya. Coba ya guys, sudah aku tekan nih teman-teman. Bruh. Tetot guys. Bikin kesel aja. Yaudah teman-teman, kita lanjut ke next level ya. Come on, let's go. Guys, di hitungan 1, 2, 3 pas aku kayak gini, udah ada semua barangnya ya. 1, 2, 3. Satu lagi kok kayak gini gimana? Gagal. Gagal. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Sendoknya mana? Jangan lupa. Guys, jadi yang tadi itu transition kita gagal teman-teman. Maaf. Yaudah guys, kita bakalan bikin Fanta yang di mix sama Lamb Fox. Jadi ini nanti Lamb Foxnya kita bakalan masukin. Kayaknya semuanya deh kita masukin guys. Terus kita shake-shake sampai nanti dia udah berubah warna gitu. Katanya ya, di referensinya aku lihat. Terus dia bisa jadi slime. Kemarin Kak Cina sama Ea juga baru reach 1 million subscribers. Betul kan? Adik-adik aku memang keren. Aduh, I'm proud of them guys. Subscribe ya buat yang belum subscribe. Kita semangatin Kak Cina sama Yaya guys. A few inches later. Okay guys, aku udah masukin semua lem foxnya. Sekarang kita tinggal shake-shake ya. Ready or not? Here I go. Udah nih kayaknya. Udah kan? Nope. Coba kita lihat ya guys, kalau misalnya dia berhasil, kita tuangin ke mangkok, dia harusnya jadi lebih kental teman-teman. Oh. Dan aku bakalan pegang pakai tangan. Ready? 1, 2, 3. Ow, ow. Eww, eww. Lemnya masih lengket-lengket kayak pertama tadi. Kayaknya ini gagal deh guys. Ini gagal teman-teman. Tetot guys. Ah. Oh no. Look. Udah, yuk move on to the next life hacks. Denai, sekarang life hack terakhir yang bakalan kita cobain hari ini. So we're going to use. Oh. Apa juga? Ini floaties unicornnya ya ya. Tadi aku minjam dia udah marah sama aku tadi. Bisa niup pelampung pakai hair dryer. Kak. Dia nggak bisa nih kak. Kenapa ya? Kan ini kak. Rasanya ini. Oh iya lupa. Jangan lupa. Sorry guys. Aku lupa pakai ininya. Pantesan tadi nggak bisa. Kakak kenapa nggak ngingetin aku dari awal sih? Kan itu dari
di pertengahan kakak baru ingat ya. Bisa nih. A few moments later. Jadi guys. Wow, very big. Guys, yang ini berhasil ternyata teman-teman. For you guys that wanna try, it's very simple. Aku coba ya. Oh, it's so big. Too big. Okay, jangan lupa untuk like dan subscribe. This is our last life hacks, which I'm really happy about because it's success. So don't forget to like and subscribe ya. Yeah. See you next time tonight.